Terima kasih Anda masih menyaksikan Insert Pagi, dan Insert berbahagia sekali bisa menjadi bagian daripada perjalanan cinta dua sejoli ini pemirsa. Jika Anda ingat beberapa waktu yang lalu kita sempat menghadirkan Stephen William untuk menceritakan atau mengklarifikasi mengenai rumor adanya cinta segitiga atau love triangle antara dirinya, Natasha Wilona dan juga Celine Evangelista. Tetapi akhirnya Stephen pun memberikan pengakuan, walaupun biasanya sangat sulit mendapatkan keterangan daripada yang bersangkutan, tapi dia mengatakan bahwa memang hubungannya juga dengan Celine baik-baik saja, dan dia juga merasa bahwa ini adalah seorang yang sangat cocok dengan dirinya. Dan rupanya gayung bersambut, dan kini pun Celine juga kembali mengungkapkan kepada kita semua, tidak kucing-kucingan lagi, bahwa memang mereka memiliki suatu hubungan yang sangat spesial. Dan dia pun mengatakan bahwa Stephen ini merupakan seorang pria atau sosok yang sangat bertanggung jawab. Aduh, sepertinya love is in the air ya pemirsa. Dan pastinya pertanyaan dari Anda akan kita wakilkan. Mau dilanjutkan kemana sih hubungan mereka? Apa jenjang selanjutnya? Dan kapan waktunya? Wow, banyak banget ya pertanyaannya ya. Jadi langsung saja dijawab. Ini dia liputannya. Emang benar saya sama Wilona itu putusnya Januari akhir atau enggak Februari awal. Nggak tahu juga sih, lupa. Pokoknya antara 2 bulan itu. Dan soal juga sama Celine. Pertama kali saya kenal sama Celine itu bulan Mei. Dekat sama Celine juga bulan Mei, dan menjalin hubungan sama Celine itu bulan Mei juga. Ya, seperti itulah klarifikasi Stephen William seputar hubungan asmaranya yang sudah dirajut bersama Celine Evangelista sejak bulan Mei lalu. Nampaknya kini baik Stephen dan Celine sudah tak perlu menutupi jalinan asmara mereka. Bahkan usai Stephen memberi pengakuan, di hari selanjutnya tanpa perasaan malu, Celine juga mengakui kisah asmaranya dengan Stephen. Bagi wanita 24 tahun ini, pengakuan dari Stephen seputar kisah cinta yang tengah mereka rajut itu membuat hatinya sangat lega. Pasalnya ia tak perlu lagi bermain kucing-kucingan dan merahasiakan jalinan cintanya bersama pria yang kini dicintainya itu. Ditutupi ya pasti ya, semua hubungan kalau namanya ditutup-tutupin ya pasti kan, apapun bukan hanya hubungan ya, tapi apapun itu pasti kalau kita punya sesuatu hal yang kita tutupin pasti kita nggak merasa lega. Tapi sekarang kalau semuanya sudah diklarifikasi, semuanya sudah jelas-jelasnya ya ya lega lah perasaannya. Kita nggak bisa ngomong gitu sebebas ini gitu di media gitu kan, aku harus menghindar, kalau nggak aku harus mendinain gitu. Tapi sekarang aku udah bisa ngomong plong gitu. Nah tadinya aku mau ini kan di lagu gitu, jadi sebenarnya tuh nggak seperti itu kejadian nyatanya gitu. Tak bisa dipungkiri, hubungan asmara yang dijalin Celine dan Stephen memang mendapat tantangan dari banyak pihak, terutama haters. Tak jarang para haters membuli wanita kelahiran Italia ini dengan kalimat-kalimat pedas yang menyayat hati. Namun dengan kehadiran Stephen yang selalu berada di samping dan menguatkan hatinya itu, Celine mengaku merasa menjadi wanita yang paling beruntung sedunia, bisa mendapat laki-laki idaman para wanita. Kita berdua ini kayak... ya, kita harus terus bertahan, kita berdoa terus sama Tuhan agar kita dikuatkan, deh, kayak gitu terus. Jadi ya, supaya kita tetap sama-sama bertahan dan sama-sama kuat gitu. Jangan dengarkan kata mereka, kita tidak hidup tanpa mereka. Maksudnya, haters-haters atau orang-orang yang berpikiran negatif ya, kalau orang doain kita yang baik-baik, kita amini. Kalau orang-orang yang doain kita jelek, ya udah, ya kita gak hidup sama mereka juga gitu. Iya, jelas lah perasa perempuan paling beruntung ya, karena dapat laki-laki yang diidam-idamkan sama semua perempuan, dan dapat laki-laki yang bisa menerima saya apa adanya juga, dapat keluarga baru yang sangat mencintai saya juga gitu. Meski usia Stephen terpaut lebih muda 1 tahun dari Celine, namun wanita kelahiran 2 April 1992 ini mengaku bila Stephen merupakan tipe pria yang sangat dewasa dan bertanggung jawab. Bagaimana tidak? Bila saat mendekati Celine dan mengetahui statusnya yang sudah memiliki anak, dengan sangat dewasa Stephen menunjukkan niatan seriusnya untuk menjalin hubungan dengan Celine secara serius. Stephen sangat bertanggung jawab terhadap anak-anak saya, meskipun itu bukan tanggung jawab dia, tapi dia sangat gentle untuk bertanggung jawab gitu. Padahal bukan saya juga yang minta. Dari mulai awal pertama kali kita kenal, Stephen udah bicara begini sebelum kita pacaran ya. Celine, kamu tahu maksud dan tujuan saya apa mendekati kamu, karena saya suka sama kamu dan saya gak punya waktu untuk main-main. Saya mau menjalin hubungan yang serius sama kamu. Terus saya kaget juga dong sebagai perempuan ya, seneng juga, kaget juga gitu ya kan. Wow, oke gitu ya. Terus udah gitu, dengan ini ya saya juga nggak pernah minta ke Stephen untuk membiayai anak saya atau hidup saya gitu. Tapi Stephen sendiri yang merasa
saya ini laki-laki di sini, jadi saya udah konsekuensi saya untuk saya mau bertanggung jawab sama kamu, saya harus bertanggung jawab sama anak-anak kamu, saya mencintai kamu, saya juga harus mencintai anak-anak kamu. Saya menganggap anak-anak kamu menjadi anak-anak saya juga gitu. Soal status saya, soal perbedaan umur, soal apapun itu gak ada masalah. Soal masa lalu saya juga gak jadi masalah buat keluarga saya ataupun baik keluarga Steven. Tidak ada masalah apa-apa, mereka menerima karena mereka bilang malahan masa lalu itu udah gak penting lagi. Yang penting sekarang adalah kamu yang sekarang dan kamu yang ke depan. Meski mendapat tantangan dari para haters, namun hal itu tak menjadi masalah besar bagi Celine dan Steven. Pasalnya Celine mengaku bila pihak keluarga sudah sangat setuju dan merestui hubungannya dengan Steven. Lantas apakah dalam waktu dekat ia dan Steven akan segera menikah? Antara keluarga saya dan keluarga Steven sudah sangat dekat ya, dan kita sudah saling mengenal. Gimana juga kan kalau kita mau berhubungan dengan satu orang, kita harus berhubungan juga dengan keluarganya, harus baik-baik ya. Kita nggak boleh punya masalah keluarga, nggak boleh punya keganjalan antara keluarga, karena kalau udah kayak begitu nggak akan ada ujungnya. Diutamakan kita mendekati hati ke pasangan kita, ke keluarga juga harus sama gitu. Dari status saya, keluarganya sangat welcome ke saya, sangat welcome ke anak-anak saya. Bahkan Steven sangat menyayangi dan sangat peduli terhadap anak-anak saya. Anak saya juga sangat menyayangi Steven, suka banget sama adiknya Steven juga. Anak-anak Celine sih baik, welcome banget sama aku juga, emang nerima aku juga. Didoain aja semua yang terbaik jenjang kedepannya, karena kan kita kan gak bisa menentukan ya. Bisa jadi besok, bisa jadi lusa, bisa jadi bulan depan, kan gak tahu gitu. Bisa jadi, ya? Target sih gak ada, cuma rencana ada. Cuma rencananya kapan buat diresmikan? Oh, nanti saya kabarin. Saya dan keluarga Steven sudah sangat dekat ya, dan kita sudah saling mengenal. Gimana juga kan kalau kita mau berhubungan dengan satu orang, kita harus berhubungan juga dengan keluarganya, harus baik-baik ya. Kita nggak boleh punya masalah keluarga, nggak boleh punya keganjalan antara keluarga, karena kalau udah kayak begitu nggak akan ada ujungnya. Diutamakan kita mendekati hati ke pasangan kita, ke keluarga juga harus sama gitu. Dari status saya, keluarganya sangat welcome ke saya, sangat welcome ke anak-anak saya. Bahkan Steven sangat menyayangi dan sangat peduli terhadap anak-anak saya. Anak saya juga sangat menyayangi Steven, suka banget sama adiknya Steven juga. Anak-anak Celine sih baik, welcome banget sama aku juga, emang nerima aku juga gitu. Didoain aja semua yang terbaik jenjang kedepannya, karena kan kita kan gak bisa menentukan ya. Bisa jadi besok, bisa jadi lusa, bisa jadi bulan depan, kan gak tahu gitu. Bisa jadi, ya? Target sih gak ada, cuma rencana ada. Cuma rencananya kapan buat diresmikan? Oh, nanti saya kabarin. Wah pemirsa, sepertinya begitu mendapatkan lampu hijau dari Steven, Celine pun langsung terbuka menceritakan semuanya mengenai rencana mereka ke depan yang pasti hubungan mereka sudah sangat baik. Jika mendengarkan ucapan-ucapan yang keluar dari mulut yang memang terlihat sekali mereka tengah dimabuk asmara, dan sepertinya ketika ditanya kapan rencana untuk menikah, kan biasanya orang jawab ya gak tahu, mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, tapi ini jawabannya kok gak besok, lusa, bulan depan, jadi pilihan ABC-nya cukup waktu yang dekat ya pemirsa. Jadi kita akan menantikan terus. Sepertinya mereka juga sekarang udah tidak malu-malu lagi untuk menceritakan ke arah mana hubungannya mereka. Mereka sudah go public, sudah PT Steline TBK. Jadi nantikan saja kelanjutannya. Nah biasanya nanti jika sudah menikah, pertanyaan selanjutnya dijawab ya semua pertanyaannya, kapan akan menikah dan seterusnya. Tetapi untuk pertanyaan sesudah menikah adalah kapan punya anak, karena memang anak itu adalah suatu hal yang sangat berharga bagai mutiara. Nah mutiaranya daripada Marsha atau Caca adalah sang putri itu Jizzy Pearl. Dan sekarang Caca atau Marsha Timothy akan menceritakan tentang bagaimana sih perkembangan buah hatinya dan seperti apa sih hubungan mereka berdua, ibu dan anak. Karena kalau kita melihat Instagramnya, dua-duanya sangat fashionable loh. Apakah si Jizzy Pearl ini banyak sekali meminta atau memberikan pendapat fashionnya kepada sang bundanya? Jawaban selengkapnya saat lagi pemirsa, Insert Pagi akan kembali untuk Anda.